21 dari Putra Kubas Junior. Sekali lagi kita berikan semangat tepuk tangan untuk Putra Kubas Junior. Inilah saudara-saudara merupakan salah satu speaker yang penampilannya selalu ditunggu-tunggu dan diganti oleh seluruh supporternya. Karena tadi telah mampu menjebol gerbang pertahanan dari kedua belasan Bayer Junior, akan kali ini berhasil. Mudahnya X-Men handal yang dipercaya berada di posisi terdepan untuk mendongkrak atau mendongkrak benteng pertahanan dari kedua belasan Putra Kubas Junior. Kita lihat bagaimana penampilan yang begitu eksentrik dari penyerangan satu ini, saudara. Yuk, dia masih mencium stick ball-nya. Acungkan kaki dan bola sudah lepas kali ini. Permulaan yang sangat-sangat belum beruntung kali ini. Nomor punggung 2 dari keberasan Bayer Cibubur. Nampaknya nomor punggung 2 ini mempunyai postur tubuh tinggi, namun dia mempunyai lari cukup cepat sekali. Akankah kali ini dia bisa menggunakan tembakannya sambil membuka dari stibor ke bagian yang berwarna hitam. Kali ini supplication yang dimiliki oleh sang wasit sedang over memberikan umpan tembakan ini. Ternyata tembakannya cukup mampu sekali, namun bola langsung di sana dihadang, cuma menipu. Ternyata kali ini pukulan bisa diarahkan oleh Stur Panser hingga dua. Nomor punggung 2 dari keberasan Putra Kubas Junior. Pada nomor punggung 2 ini sedang berjalan melawan kebalasan menuju kota selapan kali ini dengan penuh semangat, dengan penuh jiwa kerasa. Akankah kali ini dia bisa menghidupkan tembakannya seolah-olah dia ingin mencoba membongkar pertahanan sang lawan kali ini dengan menggunakan stikul kubang dan sang freaking sudah dibunyikan oleh sang wasit. Set over yang coba memberikan umpan cukup batas sekali kali tembak. Wow, sayang seluruh saya namun tembakannya melebar sehingga bola nomor punggung 3 dari perbelasan Putra Kubas Junior. Nampaknya nomor punggung 3 ini dengan auranya yang cukup tampan sekali. Akankah dia bisa membawa angka kebuntungan, bisa mencetak bunyi-bunyi pasir yang dilakukan? Nomor punggung 2 ini lakukan saja sekutu bundar. Over akan mencoba memberikan pada bahan tembak. Wah, ternyata kali ini tembakannya mati dan di papan dia mencoba berlari. Ternyata kali ini bulan hanya menerpa ruang kosong. Nomor punggung 4 dari keberasan Putra Kubas Junior. Nampaknya nomor punggung 4 ini tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal kata cepat. Akankah dia bisa membawa angka keberuntungan dengan akrobatnya cukup baik dan kuda tembak. Oh, wow, kali ini tembakannya cukup mantap sih, bro. Dia berada mencoba berlari ke belakang. Wow, ternyata dia berpilih aman-aman saja di Kubas Junior. Harus bagi nomor punggung 5. Nomor punggung 5 dari keberasan Putra Kubas Junior. Nampaknya nomor punggung 5 ini anak keberasan, anak didi dari keberasan Putra Kubas Junior. Akankah si anak muda ini bisa menghidupkan tembakannya? Lakukan sebaik mungkin. Sang freaking sudah dipercaya oleh sang wasit. Si over berikan umpan atas tembak. Wow, sayang kali saya, namun tembakannya mati. Kali ini bola sudah di sana, diharap cuma menipu. Ternyata pukulannya begitu cepat sudah mengarah ke Yasir hingga 3. Nomor punggung 3 dari keberasan Bayer Junior. Nampaknya nomor punggung 3 ini yang punya postur tubuh sangat ideal, juga agresif, sudah bertengger di kota selama sambil memegang dengan sebuah kembangannya berwarna hitam. Sang freaking sudah dibunyikan oleh sang wasit tembak. Wow, ternyata kali ini tembakannya cukup mantap sekali, bro. Namun dia mencoba berlari pasti dari kawan bola. Ternyata kali ini pukulan bisa menggarah tubuhnya sehingga masih terjadi jual beli pukulan di belakang sana, kan? Tetapi untuk membuka istana selak. Namun kali ini harus bagi nomor punggung 4. Nomor punggung 4 dari keberasan Bayer Junior. Nampaknya nomor punggung 4 ini sudah berjalan berlangkah pasti menuju kota senapan dengan mempunyai postur tubuh yang sangat ideal. Kurus tapi larinya kencang seperti kuda. Akankah kali ini dia bisa menghidupkan tembakannya? Lembar sejauh. Ternyata sayang seribu sayang, namun tembakannya mati. Bola diumpan begitu saja. Ternyata dia sudah aman-aman. Nomor punggung 5 dari keberasan Bayer Junior. Akankah kali ini nomor punggung 5 ini bisa mengurut tembakannya dengan auranya cukup tampan sekali, wajahnya dengan ibu sekali. Akankah kali ini dia bisa mengurut tembakannya sampai King sudah dipuji oleh sang wasit. Sudah over memberikan umpan yang cukup matang sekali ini. Tembak. Wow, ternyata sayang seribu sayang, namun tembakannya mati. Bola diumpan begitu saja, dia ada pukul. Wow, ternyata pukulan hanya menerpa palang kosong saja. Harus bagi nomor punggung padahal nomor punggung 6 dari keberasan Bayer Junior. Nampaknya nomor punggung 6 ini sebelumnya postur tubuh olahragawan juga agresif, sudah bertengger dengan senapan dengan auranya yang cukup ceria sekali, semangat penuh semangat ini mencoba membuka pertahanan sang lawan
yang sudah dibunuhkan oleh sang kuasa. Namun bisa berembang. Kau ternyata kali ini tembakannya mati. Gol di papan. Dia mencoba berlari melayu di sana gol. Ternyata kali ini kuburan masih di depan mengarah tubuhnya masih terjadi. Wow, harus bagaimana kubur. Benar. Nomor punggung 6 dari perbelasan Putra Kebasio. Nah banyak nomor punggung 6 ini melangkah pasti dengan penuh semangat. Bertengger dengan senapan sang tim memegang risiko kebangganya. Akankah kali ini si tongkat satunya bisa menghidupkan tembakannya? Lakukan sebaik mungkin. Menunggu apa-apa di sang wasit. Karena sang wasit pasti mengatur strategi. Akankah kali ini set over memberikan umpan yang cukup mantap sekali tembak. Dan ternyata kali ini tembakan cukup mantap sekali bro. Namun bola langsung di sana. Nomor 8 dari Bayern Munich, silakan maju nomor 8. Nomor 11 yang ada, kali ini nomor 11 akan kembali melakukan tugasnya untuk menjaga pertahanan nomor 11. Inilah merupakan pemain yang selalu memberikan perampilan melebihi ekspektasi penonton. Kami sudah siap untuk bergerak, sudah siap untuk berlewat. Dan bersama-sama saya tampak sudah melakukan cinggu lingkungan. Tapi sayang sekali tembakannya kali ini mati. Akankah dia bisa menyelamatkan diri dari kepukulan lawan? Nampaknya dia masih mengalami kesulitan berlari ke sana. Dipukul di sana. Dan satu tembakan telah menghajar pemain dari kedua belasan dari Bayern 7. Nomor punggung 7. Inilah nomor punggung 7. Merupakan sang kapten yang nampaknya penyerangnya saat ini begitu karismatik sekali. Dan kali ini masih memberikan senyum kepada seluruh penonton dengan gaya yang begitu meyakinkan. Kali ini mencoba untuk menggeser pertahanan dari kedua belasan Bayern Junior. Dan tembakan kali ini bagus sekali. Tembakannya tim saya sudah ditangkap. No, di papan. Dan ini mencoba untuk bergerak. Bayern Junior silakan maju nomor punggung 12. Nomor punggung 12 dari Bayern Junior langsung bergegas meninggalkan teman-temannya. Inilah salah seorang pemain dengan kulit sawo matang mencoba untuk kembali menggempur benteng perang lawan. Memindah tegangkan sendiri oleh 12-an Putra Kebasio dengan skor 1-0 sore hari ini. Dan lagi-lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bayern Junior. Wow, sayang sekali sekali tempatnya mati saudara. Apakah ini akan menjadi ternyata yang berkelebat saja cepat sekali menghindari pukul. Maju nomor punggung 8. Nomor punggung 8 kali ini saudara-saudara dengan postur yang tinggi gagah perkasa kali ini yang mencoba untuk melaju di hadapan kita semua-semua. Adik-adik kita semua untuk siap melakukan tembakan dari bersama. Bagaimana tembakannya? Yuk lampaikan tangan diri yang ngerti kali ini. Sayang sekali tembakan yang mudah ditangkap oleh lawan. Apakah kali ini dia akan mencoba untuk terus melawan? Kali ini berhasil. Kali ini, wow, satu pukulan masih mampu dihindar dengan satu pergerakan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Kebas New Putra Kebas New. Inilah nomor punggung 9. Dan baru kali ini kita menyaksikan bilangan satu ini melakukan tembakan corak. Kalau di babak pertama tadi selalu berpeluh atau berlindung di pos pertama atau pos kedua, karena tugasnya memang dia adalah sebagai back center yang selalu merupakan lawannya. Bagus sekali tembakannya kali ini, mencoba untuk bergerak ke sana kemari, di sana pukul. Dan sayang sekali dia sudah menginjak garis pertahanan corak. Tugas bebas dari pos kedua belasan Bayern Junior. Untuk Bayern Junior silakan maju. Satu kan lawan cukup berbahaya sekali penyerangnya satu ini. Kalau dia diberikan kesempatan sekali saja, maka dia akan merobos, menerjang, meledakkan dan bagus sekali tembakannya saudara-saudara. Bagus sekali tembakannya, pukul di sana. Nampaknya pukulan masih bisa dihindar dengan sangat baik sekali oleh penyerang nomor 1 dari Bayern Junior. Dan salah satunya sampai di pos pertama. Bayern Junior nomor 2 akan kembali saudara-saudara bikin huru-hara, bikin malapetaka di tengah lapangan sore hari ini. Kita ini bersama-sama, sekalipun dia masih belum bisa menyamai kedudukan, akan tapi semangatnya masih tak membara untuk bisa memberikan penampilan terbaik dan tidak mengecewakan semuanya yang hadir sore ini. Yuk, dia sudah siap untuk menembak, tapi saya sering tembakannya mati. Bola sudah bisa dikasih dan dia sudah melakukan passing sore kita bersama-sama. Nampaknya agak sulit sekali dan kali ini dia masih bisa berkeliling menghindari pukulan dari eksekutor depan dari kedua belasan Putra Gumas Senyum. Sementara temannya mencoba untuk melonjakan penyamun juga pos kedua, maka berhati-hatilah untuk Putra Gumas Senyum karena di belakang ada
satu menjebol gerbang pertahanan lawan kami dari dua arah dan depan belakang. Kali ini Putra Gubal senyum akan diserang, ini tentu akan sangat menyulitkan sekali. Bola kita akan enak dan baru sekali tembakannya kali ini tuan-tuan di belakang. Kali ini dia mencoba untuk bola yang tampak rupanya bola akan terlepas di sana. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Putra Gubal senyum? Nah, itu luar biasa.
nanti akan jelas kenyataan. Yeah.
berasal. Mutlak Basdo tampaknya untuk berdua ini melangkah dengan santai saja menuju ke atas siapa. Akankah kali ini dia bisa menggunakan tembakannya, bisa membawa angka keberuntungan dengan postur tubuh olahragawan tidak agresif. Akankah kali ini seperti yang sudah dibunyikan oleh sang wasit, Chen Ofer memberikan umpanan cukup pantas sekali tembak. Wah, ternyata kali ini tembakan cukup mati sekali, namun mati-mati, namun polos di sana diada oleh ke depan gol. Ternyata kali ini pukulan bisa diarahkan oleh ke depan sehingga gagal saudara pandari ke depan punggung Giba. Balas imbangan dari kedua-belasan Pak Air Junior cukup ceria di kesempatan sore hari ini. Berkumpul permainan sang lawan kali ini dengan menggunakan aura yang cukup tampan sekali. Agar kali ini dia bisa menggunakan tembakannya lakukan sparring multi tembak. Wow, sayang sekali musuh yang namun tembakannya mati. Bola melenceng lalu dia mencoba berlari, tetapi bola sudah di sana di atas sehingga Bayar tujuh harus menjadi nomor punggung enam. Nomor punggung untuk olahragawan jika agar itu sudah bertengger dengan siapa dengan memberikan mesin gol tembakannya berwarna hitam. Akankah kali ini dia bisa menggunakan tembakannya tembak. Wow, ternyata kali ini tembakannya cukup mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana di ada harus depan gol. Ternyata kali ini pukulan tepat sudah mengarah tubuhnya sehingga Bayar tujuh ini serasa disebali oleh kedua. Nomor punggung 3 dari kedua-belasan Mutlak Basdo nampaknya berpunggung 3 ini dengan penuh semangat, dengan aura yang cukup tampan sekali. Akankah kali ini dia bisa menghidupkan tembakannya, lakukan sebaik mungkin. Sang pricking sudah dibunyikan oleh sang wasit, Chen Ofer memberikan umpanan cukup matang sekali. Tembak, wow, ternyata kali ini tembakannya mantap sekali bro. Namun bola dimuntahkan begitu saja, dia ada bola lagi. Ternyata kali ini pukulan tepat sudah mengarah punggung Air Junior harus maju nomor punggung 7. Nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dari kedua-belasan Pak Air Junior nampaknya nomor punggung 7 ini melangkah dengan sepangan dengan penuh ekspresi yang cukup baik tentunya sambil memegang simbol tembakannya berwarna hitam. Akankah sepakan sakti ini bisa menghiburkan tembakannya lakukan sepain lagi sampai yang sudah menjadi sang wasit tembak. Wow, ternyata ini tembakannya mati senapannya jatuh letakan sembarangan. Ya, nampaknya nomor punggung 4 ini ada titik dari kedua-belasan Putra Gumasindo ini mencoba gempur pertahanan sang lawan kali ini dengan penuh semangat, dengan penuh ekspresi yang cukup baik tentunya. Lakukan saja tembak. Wow, ternyata kali ini tembakan yang cukup mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana di hadang oleh ke depan passing dilakukan. Adakah dia bisa menerobos kepungan cukup rapat sekali sehingga bola lolos masih bisa lolos di sana di hadang bola. Ternyata kali ini gempuran masih bisa tepan dan berlatih punya bertengger dengan senapa. Akankah nomor punggung 8 ini tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah? Akankah dia ingin mencoba memberikan umpan cukup matang sekali? Lakukan saja pasang. Wow, ternyata kali ini tembakannya mati. Gol di papan, dia mencoba berlari. Namun bola sudah dikesan. Dihadang oleh ke depan passing dilakukan. Wow, ternyata gempuran cukup rapat sekali sehingga dia sulit untuk mencari celah. Wow, ternyata kali ini pukulan tepat sudah mengarah tubuhnya sehingga eksekutor nomor punggung 5 dari kedua-belasan Mutlak Basdo nampaknya nomor punggung 5 ini dengan penuh semangat, dengan penuh presi cukup baik tertunda seolah-olah dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal kata lesu. Akankah kali ini dia bisa menghidupkan tembakannya lakukan sebaik mungkin? Ayo tersinggung benda tembak. Wow, ternyata kali ini tembakannya cukup mantap sekali bro. Namun bola sudah di sana di ada fasi gol. Ternyata kali ini pukulan tepat sudah mengarah tubuhnya sehingga dan sudah lapan dari kedua-belasan sembilan ini sudah bertengger ke atas senapa dengan penuh semangat mengambil stikol tembakannya berwarna hitam. Akankah kali ini dia bisa merobos kepungan cukup rapat sekali lakukan saja tembak. Wow, ternyata kali ini tembakannya mati bro. Nanti papan dia mencoba berlari bola diumpan ke sana. Ternyata pukulan hanya merobos ke sejak sehingga 10 untuk Bayar Junior Putra Gumasdo. Yuk kali ini sorak-soraknya mana? Kedua kali ini bermain dengan postur tubuh silik, mencoba untuk melakukan tembakan bagus sekali tembakannya. Kali ini sudah berusaha disempatkan oleh lawan. Kali ini mencoba untuk menyerobos, tapi sayang kali ini pukulan masih mengatakan apa? Lupa lagi ke belakang. Ya, dikirim lagi ke belakang. Seorang kita lihat apakah kali ini akan melakukan eksekusi. Ternyata pukulan kali ini masih mampu dihindar yang cukup baik sekali dan dia pun bergerak untuk menuju ke pos kedua. Kita sorak-sorak. Apakah dia akan pulang? Ternyata dia hanya berpalang saja di pos kedua. Dilanjutkan lagi nomor punggung 12. Nomor punggung 12. Inilah nomor punggung 12. Saudara-saudara, tentunya penyerang nomor punggung 12 ini memukul beban yang sangat berat sekali pundaknya. Karena namanya sudah selamat dengan susah payah di pos kedua. Kali ini dia mencoba untuk melakukan servis bola. Kita bersama-sama bagaimana tembakannya. Apakah
hanya akan menjadi superhero, bisa menjelma menjadi pahlawan bagi timnya kali ini, bisa menjadi pahlawan bagi timnya. Yuk kita tunggu sekali lagi semua. Boleh berdoa saya tambah. Dan bola sudah muncul. Ditembak saya sekali tangannya mati bola nomor 1 dalam babak kali ini. Menjadi seluruh sama kembalinya untuk punya bagian ini juga bos. Kedua pertama. Selanjutnya nomor punggung. Nomor punggung satu. Yang selalu memberikan profil eksentrik di level sama-sama. Namun sampai detik ini masih belum berjaya, masih belum berhasil. Apakah kali ini dia akan mampu mendobrak, membongkar PT Pertan dari grup belasan Putra Gubas New. Yuk kita lihat bersama-sama pick sudah dibunyikan. Kita tunggu set up memberikan umpan cantik. Kali ini dia sudah berkarat. Dan tidak dasar sekali. Mencoba untuk merobos. Dan juga kali sudah banyak. Sudah sebelum jalan dia lalu. Kali ini apakah dia akan berhasil? Tetap saja mengenai ruang kosong dan istana meriah untuk Putra Gubas New. Bangkit semangat. Wahai saudaraku, Bayar Junior masih terselamat. Bisa saja nanti gajah apa terjadi, kalian bisa melampaui angka dari kedua belasan Putra Gubas New. Jangan pesimis, tetaplah optimis untuk yang sudah berhasilan di sore ini sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Tembakannya mati dari Putra Gubas New kali ini. Ya, kali ini pukul saja. Ternyata pukulan masih menghampang. Nomor punggung 7. Inilah nomor punggung 7 merupakan kapten dari kedua belasan Putra Gubas New yang selalu memberikan arahan dan selalu memberikan strategi baru bagaimana cara menutup, bagaimana cara bertahan sehingga sulit untuk dipopol oleh lawan. Yuk kali ini mencoba untuk melakukan tembakan kali ini. Bagus sekali tembakannya. Dan nomor sudah bisa dikuasai tim Budan saudara. Dia menghentikan langkahnya, mencoba bergerak ke kanan lagi ke kiri kali ini. Sekali itu dia mencoba untuk berjumpa di tangga, tapi pukulan telah benar di tubuh pemain dari kedua belasan ini. Dan di sana ini mencoba untuk membalas tembakan akan tapi sia-sia karena lawan sudah aman di pos pertama. Selanjutnya dari inilah nomor punggung 2 yang saat ini masih tetap kita lihat senyum manisnya yang selalu diberikan kepada teman-temannya dan juga kepada penonton yang saat ini menunggu keberhasilan penyerang nomor punggung 2 ini melakukan serangan-serangan yang sangat-sangat berikan. Tapi sayang kali ini tembakannya mati saudara. Yang mencoba untuk keluar berusaha untuk menghindari pukulan lawan. Pukul di sana. Aduh sayang sekali sudah terkapar saudara dengan satu pukulan dari skuter yang sangat berakhir antara kedua belasan Putra Gubas New berhadapan dengan Bayer Junior untuk bisa memperbutkan menjadi juara melangkah ke putaran ketiga. Yuk kita bersama-sama. Yuk tembak. Sayang sekali tembakannya kali ini mati saudara. Bisa langsung bola lebih dikuasai umpan-umpan pun pendek dilakukan kali ini. Satu pukulan bisa diarahkan dengan sangat baik sekali. Dan ingin mencoba untuk balas serangan tapi nampaknya sia-sia pemain dari Putra Gubas Junior. Dan kali ini tembakan terakhir. Satu kesempatan untuk Bayer Junior untuk bisa bangkit, untuk bisa membalas kekalahan. Yuk berusaha kalian bangkit. Penyerang nomor punggung 3, nomor punggung 4 ayo, nomor punggung 4 merupakan pemain muda yang nampaknya saat ini akan mencoba untuk mempergunakan waktu yang tersisa satu tembakan untuk bisa melakukan tembakan yang betul-betul luar biasa sehingga mampu mencuri perhatian dari penonton dan mampu mencoba